Hikmah di balik musibah. 1. Sakit menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. 2. Sakit akan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kerusakan yang menyusahkannya, melainkan dengannya akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Sakit akan membawa keselamatan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. 4. Sakit akan mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Quran Surat Al-An'am ayat 42. 5. Terdapat hikmah yang banyak di balik berbagai musibah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka dia akan memberi mereka cobaan. Hadis riwayat Tirmizi. Amal dan dosa yang kita perbuat, manakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya rumah.